Orangnya tinggi lampai, mencipta nama dalam bidang lakonan dan pengacaraan, ternyata membuat nama si jelita ini, Dinas Mokhtar, meningkat naik. Sentiasa sibuk membuat penggambaran, penat dan sering terdedah kepada cuaca yang tidak menentu, memerlukan Dinas untuk menjaga kesihatan serta kecantikan kulit dengan lebih kerap. Berbeza dengan selebriti lain yang biasanya gemar membuat rawatan kecantikan sendiri, Dinas lebih gemar sekiranya orang lain yang membantu beliau dalam menjaga kecantikan dan membelai diri. Dinas jaga kecantikan ini daripada orang-orang yang tolong menjaganya sebab Dinas memang tak disiplin enough to buat sendiri. Jadi Dinas selalu buat rawatan oksigen tu dengan kawan Dinas, Agnes. Dia yang akan buatkan untuk Dinas dekat Dini Beauty Center. Alhamdulillah memang dah ada dia. Dia dah lama jaga Dinas punya kulit. Sejak Dinas ada dalam industri lagi memang dia dah jaga kulit Dinas. Rawatan oksigen adalah untuk mengembalikan kesegaran muka kita. Jadi macam sebab nama dia rawatan oksigen because dia guna oksigen tank tau, besar. And then they just spray the serum guna oksigen tank tu dekat muka kita. Di mana ia boleh memutihkan balik kulit kita. Yang Dinas suka pasal produk ni, dia tegangkan balik kulit kita, putihkan balik kulit kita dan dia memberi oksigen kepada kita punya kulit baliklah. So maknanya dia akan menyegarkan balik. Dia akan sihatkan balik, nampak macam kulit baby balik. Wajah dan rambut, dua aset penting yang dititik beratkan memandangkan keduanya memerlukan ketelitian dalam penjagaan. Mempunyai rambut yang panjang mengurai serta lebat sememangnya memerlukan penjagaan yang rapi. Dinas akan membuat rawatan rambut sekurang-kurangnya dua kali sebulan dalam memastikan kesihatan rambut berpanjangan. Mengakui dahulunya mempunyai rambut yang rosak dan kering membuatkan Dinas berusaha untuk mengembalikan keserian rambut supaya lebih sihat. Tanggal 24 April 2010 merupakan detik yang paling bermakna apabila Dinas dikurniakan seorang puteri, Khaira Khalisa Muhammad Hafizi Hafiz. Mengandungkan dan melahirkan Khaira pastinya pengalaman yang tidak mungkin luput dalam diary hidupnya. Pertama kali hamil, pastinya kadangkala risau akan keadaan perut yang semakin membesar bakal membentuk selulit. Namun bagi Dinas, perkara itu tidak pernah terlintas di fikiran memandangkan Dinas mengambil pencegahan awal dengan mengamalkan sapuan minyak bio oil yang mana dapat membantu mengurangkan selulit. Okey, inilah barang-barang makeup Dinas yang memang hari-hari Dinas guna. Dinas ni seorang selebriti yang suka buat makeup sendiri. Ramai orang kata, kenapa buat makeup sendiri? Tak suka orang pegang muka ke? Bukannya apa. Don't get me wrong. Dinas suka buat makeup sendiri sebab cepat satu dan Dinas dah biasa daripada modeling days dulu buat catwalk memang dah biasa buat makeup sendiri dan number yang paling mustahak is cepatlah. I boleh buat makeup I dalam masa 10 minit. Even I bawa kereta sendiri pun boleh buat makeup full makeup and then datang terus masuk set. And this is my favorite eyelash curler. Ini kalau tak ada, ya Allah, Dinas akan macam banyak kali juga hilang tau. Makeup artis tak ambil lah, tertukar dengan kawan lah. Tak boleh. I kena ada juga yang I punya. Eyelash curler yang ini. Memang I punya life and death. Jadi gunanya for makeup. This is important. Dan Dinas kena ada ni. Dinas punya mascara ni. Waterproof. Sebab Dinas seorang yang mata suka berair. Dan Dinas punya mata memang kalau eyeliner pun is important for me to yang paling sesuai untuk Dinas. Sebab apa? If I pakai eyeliner yang salah, dia akan smear dan bila dia akan smear, makeup kita akan nampak splotchy dan tak nampak kemas. So, mascara dan juga eyeliner is very important for me. So, this is my favourite one. Dinas pakai makeup, buat makeup sendiri. Selalunya kalau event-event formal seperti anugerah-anugerah screen ke anugerah apa-apa anugerah pun Dinas buat makeup sendiri kalau nak cepat. So, Dinas tak penting untuk mencari makeup artis sebab Dinas senang untuk buat makeup Dinas sendiri. Amalan meminum air putih serta pengambilan vitamin C membantu mendapatkan kulit yang sihat dan menawan.
Walaupun kini tanggungjawab kian bertambah, namun kebersihan serta penjagaan badan perlu sentiasa dijaga.